Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel di Mata Film. Jadi untuk video hari ni, alang-alang nak dekat Empire ni, Iman actually nak beli mainan Roblox tau. Tapi bukan yang Roblox biasa-biasa, kali ni Iman nak beli Nerf Gun. Ha, jom kita tengok lah, ada tak Nerf Gun dekat sini. Rasa bahagian Nerf tu ada dekat yang belakang tu. So right now kita ada dekat Toys R Us lah kalau ikut kan. Jom. Biasalah bila datang sini, yang inilah orang kasi surga untuk kanak-kanak. Ada macam-macam mainan dekat sini ataupun orang panggil menan. Menan. Iman nak menan. Menan. Okay, so ini Nerf Gun lah. Iman bukanlah penggemar sangat beli Nerf Gun ni pun sebenarnya. Tapi sebabkan ada variasi Roblox, itu yang nak beli tu. Nak tengok sikit. Ha, jom. Asyik dekat sini. Ha, dah kata dah. Dah kata dah. Ha, itu dia. Ini yang Arsenal Pass Laser punya Roblox. Selamat. And then kita ada yang ini benda misteri punya kot, yang Shark City ni. And then kita ada yang Adopt Me punya version Beast. Not bad lah, tapi tak selain Iman, dia ada yang kecil punya tau. Yang ni terlalu besar sangat nak beli ni. Iman ni segan-segan nak pula nak beli. Rasa macam ada, serius. Kita tak bagi beli yang kecil. Ada yang besar je. Haa, ni je. Haa, ni. Haa, macam ni. Setahir. Yang ni memang selamat lah, selamat. Selamat. Pistol lain lah, ni pistol lain. So kalau nak tembak ke tak bergaduh lah. Paling-paling basah tu lah. Tapi yang ni version big paintball lah, which is harga dia RM59. Oh, pada Iman berbaloi lah juga kan. Dari segi ni, depan nak masuk air tu lah, Iman rasa excited lah nak beli. Tapi ada satu lagi version ni yang tengah cari. Okay, sekejap jom, kita cari dulu eh. Nanti ada version lain dia. Ah, ada atas ni. Dah. Ini yang cari-cari. Ah, ini lah. Okay sikit. Yang ni bukan pistol air ni. Ini yang jenis tembak ni. Tapi tak sure tembak tu sakit ke tak. Tapi kalau ikutkan yang ni still under Murder Mystery 2 lah. Which is harga dia RM119. Actually, Iman nak try dulu beli yang ni. Nak tengok macam mana. Nanti kita unboxing sama-sama lah. Dah sampai rumah tu kita unboxing je. Kita nak tengok apakah yang kita akan dapat dalam kotak ni. Kalau korang boleh bagi sambutan untuk video kali ni, Iman akan belilah. Kita akan boxing pula yang ini ke, yang ini ke, yang ini ke. So make sure korang tinggalkan like, share dan juga subscribe. Stay tune. Jom Iman nak unboxing kotak yang ada dalam pistol Nerf ni. Let's go. Dulu kan nak minta, dulu nak beli mainan kan, macam minta mama kan. Nak mainan sama menangis kat lantai kan. So lain dah ada duit sendiri tu, bolehlah beli sendiri. Dia pun takut sikit nak bagi duit dulu. So takkanlah jom, Iman nak pergi rumah ni, nak unboxing ni. Jom. Iman pun dah balik rumah, sekarang pun jam pukul 10.30 eh. Sampai lewat malam juga lah sebenarnya. Buka pembalai sikit ni. Tapi itulah dia, nak tak sabar saya nak unboxing Nerf untuk version Roblox ni lah. Kalau korang perasan, Murder Mystery tu dah bringer. Nampak tak, dimana dekatkan sikit eh. Ini bahagian depan kotak tu, kemudian kat bahagian belakang ni pula. Gitu. Okey, Iman baca sikit. Nak baca lah, Iman nak baca ni malas juga sebenarnya. Kalau ikutkan dekat sini, dia kata ada ni tak? Sebab ada kawan Iman yang bagi tahu, diorang beli, diorang dapat kod tau. Kod Roblox yang redeem dapat Robux tu. Nanti kita tengok sama-sama kan. Excitednya lah. Okey, dekat sini juga dia kata dia bagi 3 peluru. Nak lebih-lebih kena beli sendiri. Tapi 3 peluru ni cukup lah, aku nak tembak dia di Iman kan. Biar dia rasa sakit sikit. Okey, kita potong dulu. Tapi Iman lupa macam biasa buat kedai. Kedai Iman. Okay, dah ready belum? Dalam 3, 2, 1. Dekat ni? Macam mana ni? Iman? Struggle lah nak buka kotak tu pun. Aduh lah, ok ni Iman tak bawa dulu. Maka inilah dia. Padi Iman daripada segi berat dia boleh tahan lah. Walaupun tengok dia kat kotak nampak kecil je, tapi actually taklah berat sangat, tapi taklah ringan sangat. Macam mana nak cakap tu? Macam mana nak explain tu? Lepas tu, yang ini pula diorang nak provide peluru dia tak selain Iman. Okay, tak apa, kita tengok.
Okey, yang ni tak perlu, kita boleh hancurkan saja kotak dia. Yang ni peluru dia, dia provide 3 peluru. Okey, yang ini pula, yang ini apa? Oh, yang ni dia punya belakang tu. Okey, mana gambar tadi? Aduh, Iman tak sempat nak study tadi. Haa, yang ini, belakang ni. Sekejap, macam mana nak pasang dia? Okey, Iman rasa sebelah sini, dia ada bulat dia. Kita pasangkan macam ni, nampak tu? Nice lah. Okey, yang ini pula kita tekan seperti biasa. Tekan. Gitu. Dia dah bunyi kelak tu. Dia akan ada bunyi dia. Okey, so far macam ni lah. Cara pasang dia senang je. Dia akan bagi kita dua aksesori yang mana kita pasang dekat belakang dia. Nampak macam bentuk api-api gitu. Lepas tu dia juga provide 3 peluru . Okey, kita nak tengok ni. Harga yang Iman beli ni, tak silap Iman, harga dia is RM119.90 lah. Boleh katakan RM120 juga lah kalau macam tu. RM120. Tapi pada Iman berbaloi lah sebenarnya. Kalau Roblox punya nerf pula tu, taklah besar sangat, taklah kecil sangat. Orang kata sedang-sedang saja. Dapat harga RM120, just nice. Tapi kalau korang nak beli peluru yang lagi banyak, korang kena beli harga yang berasingan lah. Okay, yang ini pula, ni apa ni? Exclusive virtual item. Wow. Oh, yang ini ke yang kita boleh redeem tu? Okey, faham. Exclusive virtual item object. Virtual exclusive articolo virtual exclusivo item virtual exclusivo. Ini bahasa Spanish ke bahasa yang virtual exclusivo. Okay, nampak tu? Mungkin tunjuk sikit korang. Nampak dia akan bagi kod dia. Nah, korang tak boleh tulis kod ni sebab bila korang tengok video ni dah redeem dah kod ni. Okey. So, yang ini makan simpan untuk man redeem dekat dalam Roblox punya website lah. Buang yang ini. Macam biasa, setiap barang kalau kita beli mesti akan ada manual instruction. Ke hadapan adinda, tak ada saja dia. Yang ini instruction dia lah. So dekat sini dia bagi tahu peluru tu kita akan masukkan dekat sebelah sini. Am I right? Iman pun tak sure. And then kita boleh tarik ke belakang. Okey lah, Iman cuba, Iman cuba. Daripada segi manual dia, Iman tengok macam senang dia. Iman cubalah. Ready . Itu satu. Okey, kita masuk. Tapi satu lah tu je. Sekejap bentar. Are you ready guys? Ada buruk tadi? Wih, semak tu. Tapi kan, dia punya ni, dia boleh masuk satu peluru je. Satu. Iman cuba masukkan dua, tengok macam mana. Okey. Masuk belakang. Boleh tak masuk dua? Iman tak sure sama ada boleh atau tidak. Boleh ke? Macam tak boleh je. Masuk lagi ni. Okey, Iman cuba lagi. Iman risau kalau masuk banyak-banyak peluru dia. Sekat je ni lah. Boleh kot. Boleh kot. Okey, Iman masukkan tiga-tiga dalam ni . And then kita tolak ke depan. Bila nak masukkan tu, tarik ke belakang. Tarik, dah lock. Okey. Iman try sekali lagi. Macam ni lah. Betul? Tak macam ni. Faham. Setiap kali kalau korang dah tembak tu, korang kena tadi sini balik. Lepas tu korang tembak. Gila lah. Tapi daripada segi kekuatan, dia boleh tahan lah. Pada Iman, not bad lah. Untuk pistol kecil macam ni. Tapi Iman akan test. Suruh adik Iman tembak dekat Iman. Iman tak sure sama ada sakit atau tidak. Tapi itulah dia. Kita nak menguji. Korang jangan tembak macam ni suka hati tau. Nanti boleh bergaduh. Yang ini adalah untuk korang kata nak test sahajalah sama ada sakit atau tidak. So, jom. Iman nak bagi adik Iman tembak Iman sekejap . Okay. So, sekarang ni. Iman nak suruh adik Kisha Iman tembak Iman lah untuk rasa macam mana. Padu tak padu. Pergi tak pergi. Pistol nerf Roblox ni. Masalah ni mana burst sebab Iman jadi mangsa dia sekarang. Kalau Iman yang timbak, Iman tak takut. Tapi sebab Iman yang kena, nervous sikit lah. Dah lah baju jersey je, nipis je baju ni. Bisa lah kadang-kadang. Sabar. Kat belakang lah. Okay, 3, 2, 1. Dah tak keluar. Tengok. Okay, tarik sekali lagi. Okay, tekan tarik atas. Okay. Tolak depan balik. Tolak depan balik. Okay. 3, 2, 1.
Okey. Satu kan, satu buruk kan. Lihat, kejut sikit. Okey. Sabar, sabar. Okey, so sekarang Iman beranikan diri jugalah. Kalau tembak di belakang tak rasa sangat. So Iman try daripada belah depan, eh. Come on, be a man. Huh. Okay. Masa tembak badan. Aduh. Maka tak adalah zuriat. Terkejut tau tak? Tapi sebenarnya tak sakit pun. Cuma terkejut. Iman suruh tembak dekat belakang. Tapi sebagai adik Isya, Iman ni berendam dengan Iman. Suruh tembak tempat lain. Orang panggil sebagai nut shot. Woo. Aduh lah, itulah dia. Testimoni, testimoni, eh. Cukup dulu nanti Isya. Cukup. Okeylah, semua itulah dia. Pistol daripada Roblox ni lah. Nerf, eh. Nerf Roblox, which is memberi dengan harga RM120. Ada dekat Toys R Us lah. Dekat Shopee memang tak sure korang ada ke tak. Daripada ni memang prefer korang pergi kedai lah, so that korang tengok sendiri produk tu kan. Lagi puas hati lah. So ini dia, mungkin jalan sekali, eh. Nampak full ni. Ada Roblox dekat sini. Lepas tu ada api-api. Ni tak sure api ke sayap. Dia tengok rasa macam sayap dia kot. And then dekat sebelah belakang ni pula. Gitu. Jadi itulah dia, dia harapkan terhibur untuk video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, share dan subscribe. Kalau korang nak tengok Iman beli lagi pistol yang lain, versi Roblox juga. Kalau korang nak tengok Iman beli unboxing yang lain, kunci pistol tu macam mana, korang tinggalkan like, komen ke bawah, cakap nak baru Iman pergi beli, ya. So stay tune untuk video kali ini. Assalamualaikum. Ciao. Piu 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 piu.